Suasana di Den Haag, Belanda hari ini sungguh meriah. Sejauh mata memandang, saya melihat warna oranye di mana-mana. Saya datang tepat saat King's Day dan warga Belanda merayakannya dengan mengenakan atribut oranye, warna simbol dari kerajaan Belanda. Belanda negeri kincir katanya. Belanda nggak hanya terkenal dengan kincir anginnya saja, tapi juga disebut dengan negara oranye. Seperti yang saya kenakan dan juga pada masyarakat kenakan, ini atribut oranye karena mereka sedang merayakan hari kelahiran sang raja yang disebut dengan King's Day. Tapi ada yang berbeda, di Den Haag justru salah satu organisasi mengadakan fundraising atau penggalangan dana. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan terus Jazirah Islam. King's Day dalam bahasa Belanda disebut Koning's Day. Diperingati setiap tanggal 27 April sesuai dengan hari kelahiran Raja Belanda, William Alexander Claus George Ferdinand. Selain perayaan pesta, King's Day dibarengi dengan Freimark atau jualan kaki lima di seantero negeri. Nah, di hari ini, setiap orang bebas membuka lapak tanpa dibebani peraturan rumit dan bebas pajak. Namun, saya menemukan hal yang istimewa. Jika kebanyakan warga berdagang, nah ada satu nih yang berbeda. Manhur Syed Shah, perempuan berdarah Pakistan ini justru menggalang dana untuk renovasi masjid. Mahasiswi semester akhir jurusan farmasi ini menyuarakan penggalangan dana dengan menjual barang bekas layak pakai. Sejak pagi, perempuan 22 tahun ini merapikan segala macam aksesoris kesayangannya. Demi masjid, ia rela melepas semua barang favoritnya. Subhanallah, mulai dari gelang, bros, hingga sepatu. Are you ready for fundraising today? I am ready, yes. Okay, let's go. Setelah semua barang terkumpul, saya dan Manhur bergegas ke Masjid Minhaj Ul-Quran Den Haag untuk bertemu anggota-anggota lain. Sejak dibangun pada 1995 silam, warga telah banyak melakukan upaya untuk merenovasi masjid. Namun keterbatasan dana menyebabkan renovasi dilakukan secara bertahap. Masjid di Jalan Hobe Masrat ini perlu perbaikan pada berbagai sisi, terutama pada ruangan khusus perempuan di bagian belakang masjid. Ruangan ini rutin digunakan tidak hanya untuk sholat, tapi juga untuk kajian, pengajian, dan pendalaman agama. Oke, sekarang saatnya bergabung dengan yang lain. Because it's just, I'm raising money for the mosque. I am joined with the mosque. It's for me a connection with Allah Subhanahu wa Taala, with the Prophet. So it's for me, it's my personal, for my nafs, it's for good. Tak hanya aksesoris, pernak-pernik Islam juga dijual. Tasbih, sajadah, hijab, abaya, serta kaligrafi lengkap ada di sini. Hampir semuanya impor dari Pakistan. Seperti peci yang dipakai Amanat Ali Chaukan ini. Peci dengan potongan tengah membentuk gapura masjid adalah ciri khas dari peci Sindi atau Saraiki. Peci yang dipakai sebagian besar masyarakat Sindi di Pakistan. Dalam budaya Sindi, penutup kepala muslim ini sering diberikan sebagai hadiah atau bisa juga sebagai tanda hormat kepada seseorang yang dikasihi. Selain itu dijual pula buku, peralatan elektronik, barang pecah belah hingga sepeda. Wah, lengkap banget ya. Kalau saya sih tertarik untuk membeli anting-anting khas Pakistan ini nih. Well, I sell this in Pakistan for two. I bought this in Pakistan for 200 rupees, and we sell this here for 50 cents. Oh, it's very cheap. 50 cents is very cheap, yes. Sangat everything murah. Semuanya di sini harganya lebih murah daripada aslinya karena ini memang second hand. Tapi untuk mutu masih terjaga dan uangnya ini nanti akan disumbangkan ke masjid, ya? Yes. The money for masjid. Everything is for the masjid, yes. Yuk
biar banyak yang beli, saya mau bantu jualin ah. One piece 50 cent. No, one piece 50 cent. Yes. 5 cent per stuk. Good. Yes. Okay, I'll help you. 5 cent per stuk. 5 times. Yeah. Oh, harus 5 kali ngomong ya. 2 euro, 2 euro. Kalau Tasbih dijual seharga 50 cent. Sajadah dibanderol dengan harga 2 euro atau setara dengan 34.000 rupiah. Seperti hari ini, yang paling laku sajadah loh. Para pembeli sangat senang mendapat barang layak pakai dengan harga yang sangat murah. Seperti Marsha dan Imron, pasangan asal Suriname ini. Mereka membeli 10 sajadah untuk dibagikan pada yang kurang mampu di lingkungannya. Give our Muslims or the opportunity to get some Islamic stuff, and that you cannot buy in the Netherlands anywhere, you know. You have specific shops for that. And cheaper. Cheaper, and help the others. Yes, it helps the mosque. Yes. Semoga cita-cita saudara muslim kita di Den Haag ini segera terwujud ya. Amin ya robbal alamin. Masih di Den Haag, sekarang saya nggak sendirian nih. Saya sudah ditemani Amina dan Erisa, sahabat muslimah dari Belanda. Berbeda dengan Prancis di mana fashion busana muslim mereka masih belum berkembang, tapi kalau di Netherlands sendiri, mereka sudah sangat familiar dengan wanita muslim dengan menggunakan hijab dan juga busana muslimnya. Jadi kita bisa lihat nih, gak heran kalau banyak wanita muslim dengan stylenya berlalu lalang di jalanan. Dan mereka bebas mengekspresikan diri dan memadu-madankan busananya. Dan kali ini kita mau ke toko busana muslim pertama di Den Haag. Are you ready, girls? Let's go. Let's go. Butik ini berada di lantai dasar Megastore, sebuah mall dekat dengan stasiun Den Haag. Ruangan seluas 725 meter ini penuh dengan pakaian bercorak menawan. Detailnya menakjubkan dan sungguh memanjakan mata. Mulai dari pakaian pesta, casual, hingga outfit kerja, semuanya ada di sini. Wah, kami jadi tidak sabar ingin mencoba semua. Pertama, kami mencoba 3 pasang abaya dari 3 desainer berbeda. Hayo, kalian suka yang dipakai siapa? Abaya yang biasanya hanya berwarna hitam, di sini tersedia ragam warna yang bervariasi. Coraknya pun cantik dengan tambahan detail-detail bunga. Next, saya mencoba outfit casual. Nah, kalau yang satu ini hasil rancangan dari desainer butiknya sendiri nih. Warna-warnanya sederhana dan tidak terlalu banyak detail. Dengan penampilan ini, kami bisa menggunakannya untuk acara santai maupun kerja. Nah, yang terakhir, saya mencoba dress untuk pesta. Wih, cantik banget ya. Apalagi dengan tambahan manik-manik berkelap-kelip ini. Mewah dan elegan ya. Puas menjajal satu persatu baju, saya ingin mengenal lebih jauh tentang butik ini, langsung dengan sang pemilik. What makes you decided to open the stores? Well, there are many stores here in The Hague, in the Netherlands, also offering long fashion. And but we are more focused on the modest fashion part, and we offer a good fit for a woman who wants to wear a covered but nice clothes, and also a bit loose fit, or maybe as well a bit curved. So we do focus on the target group for Muslim women here. Habibi Suryana Ayas mengaku ia banyak kesulitan menjadi Muslim di negara mayoritas non-Muslim. Terlebih dengan mengenakan hijab, sangat besar tantangannya. Perempuan berdarah Turki ini sering kesulitan menemukan pakaian Muslim yang bisa ia kenakan. Hal inilah yang memicu ibu dua anak ini memutuskan berhenti bekerja di bank. Ia kemudian merintis toko online busana Muslim.
Karena tingginya peminat, November tahun lalu ia membuka butik busana muslim ini. Habibi berkolaborasi dengan Enam Ahmed Ali, seorang desainer yang punya pemikiran sama dengannya, bahwa Islam tidak membatasi umatnya untuk berkarya. Thank you so much, Habibah. You're welcome. Take a seat. Okay. Please sit down. Thank you. Welcome here. Yeah, I would like to know more about the fashion Muslim in the Holland. Yes. How is the development of the Muslim fashion in Holland or in the Netherlands? There is, you see a bigger development going on. It's slower than in the rest of Europe, especially if you compare it to the UK. Mm. UK is very far when it comes to Muslim fashion, but there are like a lot of changes that are going on and it's growing more and more. Mm. And also the Dutch media is very interested in it. Selagi bersama dua desainer, gak ada salahnya nih saya belajar memasang pernak-pernik pakaian. Kalau yang sudah ahli seperti Enam, tak perlu memakai pola. Hanya dengan kain, bisa langsung dikerjakan. Sekarang giliran saya. Harus ekstra sabar ya untuk mengerjakannya. Jika tidak, ya hasilnya seperti yang saya buat ini nih. Jadi ini bentuk bunga dari manik-manik, tapi kelihatannya sih nggak kayak bunga ya. Masih harus belajar lagi. Tapi kalau udah jago banget, nih hasilnya kayak gini nih. Lihat detailnya cantik sekali. Wow, dan pastinya ini semua handmade dan harganya pastinya mahal. Busana muslim di butik ini dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp300.000 hingga Rp3.000.000, tergantung dengan model, bahan yang digunakan dan kesulitan pengerjaan. Tanggapan positif berdatangan dari para pelanggan butik, karena pembeli bisa melihat bahan dan dapat mencobanya langsung. You have a lot of stores, but they don't have clothes for women who wear the hijab, or women don't wear the hijab but want to wear long clothes or loose clothes. Everything is tight and it's the sleeves are not that very long, so it's much better, and you have it in many colors and in prints and with stones or with pearls, so it's much better for the woman that wears long clothes. Kiprah Muslimah Den Haag ini sungguh memberi warna pada kehidupan Islam di Belanda. Semoga nantinya semakin banyak kemudahan yang diterima para muslim di negeri kincir angin ini. Masih ingat film Fitnah di tahun 2008? Film kontroversial dan mengundang kecaman di seantero jagat Islam. Karena dianggap menghujat dan menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang mencengangkan setelah peristiwa ini. Arnold van Doorn, politisi Belanda anti-Islam yang terlibat dalam pembuatan film ini, kini berubah 180 derajat dengan menjadi seorang mualaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Fine. How about you? Good to meet you here. You're welcome. Okay. Thank you. 27 Februari 2013 menjadi tanggal bersejarah bagi Arnold. Karena secara mengejutkan, pria kelahiran tahun 1966 ini mencuit di Twitter. Ia menyatakan telah memeluk Islam dan akan memulai kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Bermula dari rasa penasaran yang semakin memuncak setelah banyak kecaman atas film Fitnah, membuat Arnold terus melakukan riset mendalam mengenai Islam. That was the moment that I started to learn about Islam, reading the Quran. I went to the masjid, to the mosque, speak to the imam and everything, and that was basically the start for me to find the right path. If you start to learn about Islam, if you go to the masjid, if you talk to Muslims, people with knowledge, then you become to learn about, you know, the truth about Islam. And Islam is a religion of peace and tolerance. Islam has basically answers to all your questions.
Muhammad memutuskan untuk mengkaji Islam lebih intensif selama 1 tahun. Setelah mempelajari Islam melalui Al-Quran dan Hadis, ia mantap untuk memeluk Islam. Arnold kemudian meninggalkan partai lamanya. Pria yang kini berprofesi sebagai konsultan ini tidak menyesal, meski telah kehilangan semua hal yang berbau dunia setelah ia pindah keyakinan menjadi Muslim. Because, well, you know, before I became a Muslim, I had a good salary, a beautiful house, and beautiful car, and you know, expensive holidays and expensive clothes. You know, there's something in your heart, you miss something. There's like a gap, and you try to fill it with materialistic things like, you know, money and cars and clothes and holidays. But you always feel like this is not like, it's not a solution. But now I don't care about money anymore, about beautiful things. No, nothing. It's not important because your life here, you know, dunya is only, it's only very short and small. It's really not important. And now I have embraced Islam, and now I feel that I, this emptiness that I felt before, that is gone. Pria yang sudah pergi haji di tahun 2013 ini juga membentuk partai Islam Belanda bernama Islamic Unity Party. Tujuannya hanya satu, partainya bisa ikut ambil bagian dalam meluruskan wajah buruk Islam di Belanda. Selain mendirikan partai, Ronald akan memproduksi film berjudul Muhammad. Ia juga aktif berdakwah untuk menebus rasa penyesalan karena perbuatannya sebelum menjadi Muslim. To promote Islam, so I want to devote my life for dawah, telling people about Islam and make sure that we are building bridges between Muslims. Among Muslims, it is also very difficult and very important also between Muslims and non-Muslims. Tell people about Islam, the beauty of Islam. Alhamdulillah, jika Allah berkehendak, tak ada satupun yang dapat menghalangi. Begitu juga dengan kisah Arnold. Hatinya terketuk dari seseorang yang anti-Islam, sekarang menjadi seorang pendakwah Muslim. Masya Allah.